Ahmad Yasin. Al-Sheikh Ahmad Yasin. Tadubin. Allah. Lumpuh sejak zaman muda. Asal tak lumpuh. Dia lumpuh, dia berlatih karate. Masuk umur remaja, dia lumpuh. Tetapi yang dudukkan kursi roda inilah yang digeruni oleh Amerika. Dia nak ambil wuduk, orang tolong sapu badan dia dengan wuduk, sapu muka. Dia pernah pergi ke Yaman. Kat saya belajar dulu di Sana'a. Sebelum dia pucat, orang baca ayat berkenaan dengan fadilat mati syahid. Meniti syahid mata dia. Tak boleh nak angkat tangan, nak sapu sendiri mata. Yang sapu air mata dia membantu, dia ambil tisu sapu air mata dia bila dengar ayat bab mati syahid. Tetapi life must goes on. Think politik, dia teruskan kehidupan. Dan sahaja ucapan dia yang menjadi syiar perjuangan anak-anak muda Palestin hari ini. Asyik Ahmad Yasin pernah sebut, in kana al-jihad min ajli al-Quds irhabiyun wa in kana al-qital min ajli al-Aqsa irhabiyun wa takhrib fal yashhadul 'alam bi annana irhabiyun. Sekiranya berjihad mempertahankan Masjidil Aqsa dianggap teroris, sekiranya berjihad berperang kerana Al-Quran dianggap teroris, maka bersaksilah wahai sekalian alam bahawa memang kami teroris. Manakala dah tuduh sangat kami yang jual pertahanan Aqsa ni teroris, je kami tak teroris. Mana diteruskan apa saja yang dilalui, apa saja, walaupun dalam keadaan umum macam tu, tapi sebab itulah dia ni digeruni oleh musuh-musuh Islam. Kita kadang-kadang kita ni sihat je. Sihat je, nampak okey je, tegak. Tapi musuh-musuh Islam ialah masih boleh mempermainkan umat Islam. Kerana apa? Mungkin kerana sebahagian, bukan semua, tidak lagi benar-benar yakin qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Setiap perkara yang berlaku pada diri kita ini adalah Allah Ta'ala dah tentu. Okeylah kalau gitu Ustaz, saya tak berapa pandai semayang ni, Allah Ta'ala dah tentu dah. Tak ada tak kuliah pun apa. Saya ni langgur ni Ustaz, tak apalah, tak dengar forum ceramah pun, Allah Ta'ala dah tentu dah, ayat tak tahu pergi baca. Itu dia menyalahkan takdir. Kita kena berusaha, kita kena berikhtiar, lepas tu kita segah pada Allah. Saya orang buat sebab tak apalah, saya nak kongsi sikit. Saya selasa baru ni seorang sahabat saya, sahabat lah, saya ada mengajar kat masjid kat rumah saya dekat PJS, dekat area Sunway Piramid sana. Dia mengajar setiap minggu, setiap hari selasa, setiap hari selasa bila maghrib kita baca kitab lah. Alhamdulillah lah, ada dalam 500 orang orang cerita tu datang kat PJ. Ada seorang anak muda dari Ampang, saya tak tahu dia ada ke tak orang dari Ampang, kuliah kat PJ. Dia bekerja dia sana, balik pukul 5, tapi setiap hari Selasa dia takkan balik. Dia datang masjid, duduk, kita lepas maghrib kita baca maksurat 8-10 ini, kalau kita mula kuliah 9 suku kita habis, main syak, makan ramai-ramai. Lalunya dia tak makan. Dia kata bila nak kahwin, kerja okey dah. InsyaAllah Ustaz. Saya selalu kalau jumpa dia, memanglah saya soalan saya bila nak kahwin dengan kawan-kawan yang tak kahwin lagi. Sebab apa, kahwin ni sedap sebenarnya pada yang belum kahwin kan. Gila lewat-lewat. Dia 29 tahun. Sekali hari itu saya tulis kat Facebook. Saya tulis kat Facebook, saya kagum dengan sahabat saya ni. Dari Ampang, tiap-tiap minggu balik lewat, datang kuliah. Lama dah saya tulis, dalam 4-5 bulan dulu kat Facebook. Hari Selasa baru ni, dia datang dekat saya, dia buka beg sambil agak-agak berlinang air mata. Dia kata, Ustaz, ingat nak bagi hadiah hari guru. Rupanya dia keluar kakak jemputan kahwin. Ustaz ni yang Ustaz suruh saya kahwin, saya nak kahwin dan insyaAllah Ustaz tolong saya banyak. Dia kata, tolong apa pula? Pernah tak, saya ingat tak dulu Ustaz pernah tulis dalam Facebook tentang saya, saya pun tak tahu. Rupa-rupanya ada seorang ustazah yang datang cari saya dan insyaAllah saya dah kahwin bulan 6. Ya Allah. Ustaz asli keluar dengan suruh saya tulis kat Facebook. Tapi subhanallah, dia ni ketulusan dia. Ketulusan dia, usaha, ikhtiar, doa. Kullu yusiba
keimanan illa ma kata Allah. Allah Ta'ala permudahkan dosa. Yang penting dalam hidup, kita jangan putus dengan Allah. Kita, as long as we have Allah, we have everything. Ini akidah kita sebenarnya. Ada masalah, tak apa. Hadapi masalah, pergantungan kita tidak putus pada Allah. Masalah Nusant, ada pula segolongan manusia yang dia berpegang, as long as we have enough money, we can do everything. Ini masalah. Aku ada duit banyak, aku boleh buat segala-galanya. Bayar balik RM5,000, bayar balik RM1,500, bayar balik RM500, bayar. Bayar, aku ada duit, aku nak tipu orang ni, aku nak rasuah, aku nak beli hakim, aku nak beli peguam, aku nak beli orang. As long as we have enough money, we can do everything. Ini juga satu pegangan. Aku ada duit, aku boleh buat segala-galanya. Jadi mohon Ustaz ulang sikit. Ini penyakit yang berlaku dalam sebahagian kita. Apa maknanya Ustaz tentang mentaliti kita? Silakan. Terima kasih Ustaz. Saya tuan-tuan dan perempuan yang berhormat Allah sekalian. Saya terpaksa ataupun terpandang pandangan Dr. Yusuf Al-Qarantawi. Ada tulisannya, bingkisan ada tulisan beliau yang mengatakan, kamu nak cari dunia, carilah sebanyak mana yang kamu boleh dapat. Kamu nak cari dunia, nak cari harta benda di dunia ini, carilah sebanyak mana yang kamu suka. Dalam arti kata lain, kalau kamu nak kaya, silakan kayalah sekaya-kaya di dunia ini. Tapi ingatlah saudara, genggamlah dunia kamu itu hanya dengan kedua tanganmu saja. Jangan kamu genggam duniamu dalam genggaman hati. Orang yang genggam dunia dengan tangan dan tak digenggam dengan hati, ini orang yang berjaya dalam hidup. Tapi kalau orang yang genggam dunia, genggam harta, keuntungan, mengambil kesempatan daripada apa yang ada dan diletakkan di semak dalam hati dia, inilah orang yang binasa pada Allah. Inilah golongan yang dikatakan wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addadahu. Memang dalam bahasa lain mungkin kita katakan, as long as we have enough money, we can buy everything. Kita boleh beli tak mustahil. Sebab saya nak sebut dan saya tak nak ambil pada negatif tinggi, bagi positif tinggi. Kenapa Nabi berdoa, berdakwah kepada para sahabat yang kaya raya? Nabi tackle hati para sahabat yang bernama Osman Ibn Affan. Nabi tackle Abu Rahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. Pada awal permulaan Nabi berlembut, Nabi berbudi bicara, Nabi bertolak ansur dan golongan ini. Sebab perlunya duit ekonomi mantap dalam gerakan dakwah. Kalau setakat duduk dalam masjid, doa-doa pagi, petang, malam, berbulan-bulan, bini pun tak datang bulan. Maknanya kan duduk dalam masjid, ya Allah, ya Allah, Kaisar, Rupiah, ya Allah, ya Allah, ambil pesan naik hai, duduk dalam, ya Allah, duduk, Masya Allah. Makna nak bagi tahu tuan-tuan, Islam menggalakkan kita kaya. Islam menggalakkan kita kaya sebab itu disebut dalam hadis. Inna lillahi ibadan irtasahum Allah fi hawajin nas wa yafsu'u nas ilaihim fi hawajihim fa ulaika humul aminun min azabillah. Sesungguhnya Allah telah mengadakan golongan hamba-hambanya
yang mereka ini boleh memberikan pertolongan, bantuan kepada manusia yang memerlukan bantuan mereka. Lalu manusia dah tahu orang sekian-sekian boleh bantu, berbondong-bondong mereka mendekati orang tersebut. Lalu diberikan bantuan kepada mereka. Bukan sekadar bantuan rakyat saja, tetapi segala bantuan yang diperlukan. Maka kata Nabi, ulaika humul aminuna min azabillah. Ketahuilah, kata Nabi, mereka itu akan menjadi orang yang aman daripada azab Allah. Pentingnya kaya duit banyak ni memang penting. Lepas tu dalam Islam, puasa pun penting. Sebab puasa ini merupakan aset untuk memberi jaminan hidup berkualiti ke arah menyembah dan tunduk rendah diri depan Allah. Bukan puasa yang nak dikatakan untuk dimuliakan diri kita, tapi tanggungjawab boleh menjadikan impian direalisasikan dengan puasa tersebut. Tiba-tiba kita salah guna puasa. Nampak kan, tuan? Allah berikan kuasa kita untuk jatahan orang buat salah. Tiba-tiba kita salah guna kuasa, kita terjebak dengan rasuah dan yang sereti dengannya. Salah guna kuasa, pecah amanah. Kenapa? Sebab mereka ini dunia digenggam dalam hal. Maka Allah takkan bagikan taufik, yakni Allah tidak akan meletakkan, berikan semangat, motivasi, tidak berikan petunjuk keserasian dia nak buat benda amal-amal soleh. No taufik, hidayah tahu. Cuba tanya awak, kenapa tahu tak salah, kenapa tak salah? Allah hai, saya rasa payah lah salah. Tahu tak salah tu wajib? Hidayah tahu salah wajib. Tentu why tak buat tak salah? Tengok. Sebab Islam digenggam dengan tangan, bukan digenggam dalam hati. Tapi sebaliknya dunia jadi bahan keutamaan daripada dunia ini. Dan kita cerita bagaimana Sayyidina Ali, Fatimah mengidam buah delima. Kan? Fatimah mengidam buah delima. Abang, saya ni mengidam nak makan buah delima. Boleh tak abang belikan untuk saya? Baiklah, nanti aku pergi ke pasar, aku belikan untuk buah delima, ya. Pergi beli, nak balik, jumpa orang tua, lapar tak makan. Ali pun bagi buah delima. Ini cerita. Ambillah tuan, pakcik, ambillah. Nanti yang isteri saya nanti, saya belikan yang lain pula. Tak apakah Ali, makanlah. Dia dah banyak tanya. Nanti saya tambahlah, makanlah. Balik rumah, Fatimah tunggu buah delima. Ali kata, wahai sayang, memang pada dasarnya aku dah berikan buah delima untukmu. Tapi sayang, ada orang tua menahan aku tak makan lagi. Aku berikan delima untukmu kepada si tua tadi. Tiba-tiba Fatimah menangis. Menangis. Jadi, wahai sayang, kita lain biarlah pulang. Dan begitu bicara sendiri dah bulan pun kena kita sokong dia. Biarlah pulang bicara sendiri. Eh, memang mana pula cakap mampu kita tengok dia. Kita tengok bulan. Apa kita tengok? Apa ni kan? Nampak dah? Apa kata? Apa kata Fatimah? Dia menangis. Aku menangis bukan tak dapat delima, tapi ku menangis kerana bersyukurnya diriku ini mendapat suami yang mulia sepertimu. Kita melambung bini nak pakai kat lapan kini jalan. Macam yang tetik jalan lebih
upon a time, Umar sedang berehat di bawah pohon kurma. Didatanginya dua penduduk Syam nak mengaduh tentang gubernurnya. Lalu berjumpa Umar. Umar pun bangun daripada rehat di bawah pokok kurma. Berbelah pipinya di kerana tajamnya lidi kurma. Lalu berkata wakil dari penduduk Syam, engkau tidur di bawah pokok kurma, sedangkan gubernur kau bermewah-mewahan selama ini di Syria, di Syam. Dihidup mewah pakai pokok, kau tidur macam ni. Ini yang kita bilang. Kami ingat kadang lain hari nak bagi tahu, tapi ini kalilah. Kami datang, brother, dia orang bukan datang jet pribadi, naik kuda bro. Omar kata kalau awak mengadu kat saya macam ini dan tak kenal saya di Syam, nanti baiklah saya akan pergi juga lepas ini. Oh, balik aku dia. Omar pun pergi. Dia tengok ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan sedang ditandu oleh pengawal kerana binatang ditandu. Orang ternampak kelipan Omar. Turun, rekahkan. Turun, aku nampak Omar pun nak balik. Rekahkan saja. Dia balik, dia pakai pakaian biasa. Omar kata, dia kata, Tuan, kenapa datang? Tak beritahu saya diri itu dia. Kalau Tuan datang, saya pergi bawa Tuan makan aroma ikan bakar di pantai jalan kawasan. Maka Tuhan, belum tanya Tuhan, saya tadi pakai tak nampak, saya tahu saya nampak berubah wajah Tuhan. Tapi saya pakai tadi kerana akan datang rombongan di bidang Rom. Orang hebat-hebat Rom, kerajaannya hebat buat itu. Jadi saya pakai nak duduk, kita pun hebat. Kita berada kenderaan hebat. Apa kata Om? Wahai Muawiyah, jawablah apa yang ingin kau beri jawapan. Berilah jawapan apa yang kau inginkan jawapan. Berilah, di dunia ini tak jadi masalah. Tapi ku takut di akhirat nanti tiada jawapan dari lisanmu, kerana tidak amanah dalam pemerintahanmu. Tiba-tiba Muawiyah menyebangkan pipinya ke atas pasir di bumi Kesam-Sam. Lalu dirabanya pasir di pipinya. Lalu dilurut-lurutkannya. Lalu dia kata, wallahi pasir ini lebih mulia daripada Muawiyah. Aku bertobat. Umar mengantar watikah kepada gubernur-gubernurnya. Hei gubernur-gubernurku, jangan kamu hidup bermewah. Takut nanti para pegawaimu akan jadi mewah. Wahai gubernur-gubernurku, ingatlah orang yang hidup bermewah-mewahan ibarat lembu dalam kurungan, dikelilinginya rumput yang hijau. Sudah pasti dia bukan makan rumput yang banyak, keliling dia mewah rumput. Ingatlah wahai gubernurku, sesungguhnya lembu-lembu yang gemuk dululah yang nak disembelih. Sesungguhnya lembu-lembu yang sehat segar bugar pasti dulu dicari oleh pembeli untuk disembelihnya. Maka dia video nak cerita tentang bagaimana bukan salah kuasa, bukan salah harta benda, bukan salah pangkat tinggi, tapi kita takut yang dirakamkan dalam suratul Alaq. علم الإنسان ما لم يعلم كلا
baby. Bila lahir daripada perut si isteri, pasti dia menangis berkali-kali. Tiba-tiba ketika menangis, diletakkan di dada ibunya. Lalu dia, oh kenapa? Sebab dia dapat putih susu moknya. Siapa yang mengajarnya mendapat puting susu ibunya? Kok enggak dikatakan melainkan Allah? Allah yang bikinkan ilmu dekat dia. Cuma dekat atas dada bapak dia. Letak atas bapak yang bermustahil Nur Hisham. Anak tengah gitu. Sebab apa dia jilat? Nuh. Sesungguhnya jenis manusia ini tetap melampaui batas. Bila arwah ustazna dia dapat macam-macam ke. Dulu dia bodoh bangang mangkuk ayun, tiba-tiba datang Kuala Lumpur, dia kaya raya, dia senang, dia berjaya. Tapi jenis manusia ini kata Allah jenis melampau. Dia sokong pokok setan. Dia sponsor benda-benda maksiat. Duit banyak. Dia sponsor panggil Gang Nam Tan Pakuk Ayu. Persatuan Nelayan tak nampak gitu. Kita panggil K-pop datang menari. Nak ajak anak-anak belia menari. Orang kafir aku sedikit tak heran. Pernah tuan-tuan cakap duit banyak ni melampau overload. Overload pula. Apa nama ni? Melampau lah. Taurut. Dalam bahasa kedai taurut ni mangkuk. Contoh-contoh ni apa salah aku ambil orang kaya ni? Boleh tak tuan? Kami ni ada mahan Tafis Ridwan di Hulu Kelang. Tuan nak buat ni jutaan. Boleh tak semua dia buat bangunan 14 tingkat? Baiklah berapa uang 14 tingkat. Ya nanti kami bincang dengan para penguasa ya. Baiklah. Kalau pergi juta maksiat boleh buat. Apa kata Raja Brunei? Selagi apa yang kamu buat tidak datang manfaat untuk rakyat dan negara, jangan kamu libatkan diri tersebut. Kalau dia tengok dia panggil benar-benar. Dia kalau setakat main bola sepak, dia boleh beli itu. Tu. Kau nak tahu? Messi. Dia boleh beli. Ya. Dia boleh beli Ronaldinho, Ronaldo. Apa lagi? Anelka. Apa lagi? Belum beri. Ramli. Ramli, ha. Dia boleh Ramli. Apa lagi? Dia boleh beli. Tapi, dia tahu. Selagi tak datang faedah kepada rakyat, jangan jebakkan sukan semua. Dia wajibkan kaki tangannya semua kena pakai tutup aurat. Masya Allah. Bukan jabatan agama semua itu. Sorry to say. Kenapa dia? Dia kaya, memang dia kaya sungguh. Dia kaya sungguh sampai tombol kereta rorak tu buat depan. Steering mat. Pedal tu buat berperok. Kalau kita nak buat kata dia pegang, pakai tahu tangan, takut cahaya. Bukan kata melampau, tapi nak cerita untuk umum dia. Tentang apa dia buat? Kerana dia duit banyak tapi dia tak melampau dengan benda-benda yang membawa ke maksiat. Kalau dia kata aku buat maksiat, aku seorang, aku buat keluar.
yastaghna. Bila kata Allah mereka ini dia melihat diri mereka serba cukup apa yang dihajati oleh mereka. Adik-adik, para syabab, para belia, pemuda-pemudi yang dirahmati Allah sekalian, sekarang tak nampak senang lena. Ada yang membapak main kaya dengan anak sekali. Ingat, kaya bapak bukan kita boleh miliki, sebab kaya ini milik Allah. Kita tak nampak bapak kita buat apa, tidak bapak mati hutang berjala-jala, kita dah kali masuk jala. Tapi buat apa? Sebab kaya bapak, kaya Allah, Allah berikan. Maka apa dia? Jangan jadi tahu, jangan jadi orang yang peringkatnya kita takut melampaui batas-batasan yang sebenarnya. Jadilah orang kaya yang Nabi sebut, mereka sering memberikan bantuan kepada orang. InsyaAllah tuan-tuan, orang yang ada duit sikit banyak, liun fi qadu sa'atin min sa'ati wa man qadir 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Ya, barang siapa yang disempitkan rezekinya, tak banyak rezekinya, bagilah berapa yang mampu diberikan oleh Allah. Memang Nabi perlu sangat orang dia kaya raya. Allahu Akbar. Sebab itu Allah berikan negara umat Islam negara yang paling kaya di dunia. Tetapi ada kalimah la yataghha, inilah yang menjadi kerisauan dan kerusingan kita yang dirayat jelata pada hari ini. Kerana takut apa dia? La yataghha. Takut kita yang bercakap hari ini tak ada duit, bila dah kaya raya takut kita lupa diri. Ini jenis manusia. Tapi ingat, selagi up ke dekat iman, up ke dekat iman, iman ke anda, kui berni, kabi khusi, kabi Allah si ayam. Maknanya sedih, senang, sono, suka, tak suka dan tak sono. Allah punya kerja. Dengan tak ada janganlah mereka kita lupa diri dengan apa yang kita dapat pada hari ini, insya Allah. Jadi wallahualam, itu adalah yang jawapan dari ini. Maybe soalan negative thinking, saya terjemahkan positive thinking, saya sekaitkan apa ke soalan sebenar. Wallah. Tuan-tuan, inspektor saham. Alhamdulillah. Kalau saya sebut tadi, inilah suasana zaman para sahabat Nabi dulu. Para sahabat, ada yang kaya, ada yang miskin. Dalam masjid kita sekarang, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang sederhana. Pernah berlaku zaman Nabi, orang-orang miskin, sekumpulan sahabat yang miskin, datang jumpa Nabi mengadu masalah. Yang miskin kata, wahai Rasulullah, kami ni, bila kami solat, orang kaya solat. Bila kami yang miskin baca Quran, orang kaya baca Quran. Bila kami yang miskin puasa, orang kaya puasa. Masalahnya, bila bayar zakat, orang kaya bayar zakat, kami yang miskin ni tak ada harta banyak. Bila bersedekah beli pedang, beli kuda untuk bantu Rasulullah, orang kaya boleh buat. Kami yang miskin ni tak boleh buat, wahai Rasulullah. Ini kaya miskin tak puas hati. Tengok mentaliti dia. Tak puas hati sebab peluang nak buat pahala. Lalu Rasulullah tanya, mahukah kamu, wahai kaya miskin? Aku ajarkan satu amalan. Kalau kamu amal, kamu boleh menyaingi pahala orang kaya. Yang miskin ni kata, no, wahai Rasulullah, no. Ajarlah kami. Tuan-tuan, malam ni nak tak amalan? Kalau saya bagi tahu, nak amal tak? Kalau susah, nak amal? Lain dah sikit pun, insyaAllah. InsyaAllah senang je. Bahkan kita mudah biasa amalkan, insyaAllah. Cuma saya cerita, hari-hari riwayat Muslim, kemudian kita jadi sebagai istiqamah. Rasulullah kata, kamu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali,
Allahu Akbar 33 kali. Berapa dah? 9. Cukupkan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Sehingga habis ba'da kulli salah. Setiap kali selepas solat melompat geng-geng di sini balik ramai. Sebab Nabi kata kamu istiqamah amal, kamu boleh menyaingi pahala orang kaya. Setelah beberapa hari, sahabat-sahabat yang miskin ni datang jumpa Nabi balik. Muka tak puas hati lagi. Rasulullah kata, apa hal lagi korang? Yang miskin kata, wahai Rasulullah, ada masalah baru. Rasulullah kata, apa lagi masalah? Kan aku dah bagi amalan. Yang miskin kata, ya Rasulullah, kami dah balik beramal. Masalah sekarang, yang kaya tahu juga, bocor rasa. Dia orang beramal juga. Rasulullah kata, dhalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Itu kelebihan yang Allah beri pada dia. Dia ni Allah beri ilmu banyak, harta banyak. Allah juga beri dia ni rajin nak bersedekah. Dia juga rajin nak mengamalkan amal soleh. Dia rajin hati majlis ilmu. Dia kaya. Dia rajin nak sembahyang sunnah, nak berzikir. Alhamdulillah. Jadi malam ni, sebenarnya ada ramai yang macam tu. InsyaAllah kita nak lancarkan kutipan dengan umur sedikit. Untuk tabung masjid kita, yang ada banyak bagi banyak, yang ada sedikit bagi sedikit, ikut kemampuan masing-masing. InsyaAllah adik-adik daripada tahfiz, kita buat, kita bergerak ambil masa seminggu dua untuk kita buat kutipan masjid kita ni. Tapi janganlah pula bila adik-adik sampai, tak, saya nak subhanallah, tiga, tak payah bagi dah, saya dah zikir dah, kan? Ada juga orang yang dia belajar sedekah itu, apa ni, senyum itu sedekah. Bila tamu datang, dia senyum je kat tamu. Itu tak kira sedekah. Yang itu kena masuk duit. Yang sedekah senyum pada sahabat kita. InsyaAllah kita bagi masa yang itu. Belakang dia tak? Dapur ni insyaAllah untuk digunakan untuk pembangunan masjid, untuk aktiviti-aktiviti dakwah masjid kita insyaAllah. Orang-orang Yahudi, orang Kristian, mereka menyumbang kepada gereja-gereja mereka untuk menjalankan kerja-kerja misionari. Jadi sebenarnya sekarang ini peluang kita sebenarnya. Peluang kita untuk ada saham. Moga-moga apa yang kita sumbangkan dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rumah ada tak? Untuk sebelah rumah ada tak yang kalau boleh ada dua orang, tiga orang ke yang tolong wakil. Ya. Itu seasli nak betik. Banyak dapat hari. Tak apalah, tak payahlah sebab ada soalan lagi. Jadi moga tak boleh bergerak. Ini ada sedikit pengumuman. InsyaAllah selepas maya isyak nanti kita akan ada jamuan makan. Jadi ada makan dalam, bukan makan dalam, makan dalam-dalam. Ada yang dibungkus. Lauk, masak, lemak, cili api. Siapa bagi menu? Bisa maksudnya. Ya, jadi tolong makanlah, tolong makan. Bila nak duduk makan sekali ataupun yang nak cepat, boleh ambil yang betul. Yang pastinya habiskan. Ya, tak pasti nak betul. Kalau tak cukup, minta makan. Banyak masjid kata. Tapi tolong makanlah. Dekat sebenarnya makan masjid, makan beramai-ramai ni seronok insyaAllah. Kan seronok. Dan ada sedikit, makan sedikit, ada banyak, boleh tambah insyaAllah. Memang antara keedah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila Nabi berdakwah, Nabi panggil masyarakat Arab Mekah, Nabi ajak makan. Sebab ada orang yang komen, apalah masjid one week untuk makan. Sebenarnya ini salah satu sunnah Nabi. Nabi kata, at'imu ta'am wa afshu salam wa at'imu ta'am wa sallu wa nasu niyam. Apa? Hadis ni? Wa silul arham. Nabi sebut ada empat. At'imu ta'am, afshu salam, at'imu ta'am, wa silul arham, wa sallu wa nasu niyam. Atau kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi makan, sebarkan salam, kubur silaturahim dan solatlah di malam ketika orang tidur. Maksudnya salah satu Nabi suruh bagi
bagi makan insyaAllah. Jadi orang yang sumbang makanan tu juga besar pahala insyaAllah. Bagilah makan banyak-banyak kan. Lain kali buat kambing pula, lepas tu buat ikutlah apa pun nak buat, tak ada masalah kan. InsyaAllah supaya semakin meriah. Dan saya nak cadangkan sangat tuan-tuan yang hadir, bila duduk makan di dalam, kalau boleh jangan duduk geng-geng kita saja. Duduk cari grup-grup lain supaya kita boleh bertaruh, kita boleh berkenalan dengan sahabat-sahabat baru kita. Itu antara kelebihan makan sama-sama. Ni datang ke grup kita, makan pun sama grup kita. Kalau boleh kita wujudkan, inilah ukhuwah yang kita nak wujudkan sebenarnya. Mana tahu, yang ni kontraktor elektrik, yang ni kontraktor simen, yang ni supply wayar. Boleh bisnes sama-sama orang Islam kita. Lagi baik, dalam ekonomi kita dapat untung, sumbang pula ke masjid. Subhanallah. Itulah keedah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis dah. Oh, dan satu lagi juga pengumuman untuk makluman. Alhamdulillah kita selalu dengar ada makrumpik-makrumpik yang berubah. Kita dah dengar dah banyak cerita artis berubah. Alhamdulillah baru ni di masjid saya dekat BJ tu, kita anjurkan satu forum. Dulu maknya, sekarang pendakwah. Allahuakbar. Saya sendiri terlibatlah, saya jadi moderator. Dan Ustaz Hanafi Abdul Malik selalu keluar, Ustaz Hanafi Sidim tu. Dan seorang lagi maknya dia subhanallah, rambut panjang, body pun sebagai macam orang perempuan. Allahuakbar. 30 tahun sekarang dia kata dia nak simpan janggut misai pun sebab terlalu banyak makan hormon. Jadi dah tak boleh nak tumbuh dah. Janggut tak ada misalnya, ada janggut kan. Tak. Jadi dia kata subhanallah, kalau dulu dan ini sampai peringkat, dia sendiri share sampai peringkat terlibat dengan khidmat seks lah. Tapi bila Allah nak beri hidayah, dia share banyak dalam forum tu. Bila Allah nak beri hidayah, sekarang dia aktif dengan JAKIM, dengan kementerian, bila turun ke coki, dia beri motivasi kepada maknya-maknya. Sebelum mula forum, saya bincang ke dia. Saya nak buat tajuk, dulu pondan, sekarang pendakwah. Dia kata, Ustaz, janganlah guna pondan. Ustaz guna perkataan maknya. Itu lebih friendly maknya dia. Kalau pondan kasar sikit, alhamdulillah. Dan alhamdulillah pihak Aliyah Salam yang selalu buat CD Ustaz Azhar tu, dia rangkap CD tu dan ada sahabat kita yang jual di luar sana. InsyaAllah kalau dia nak bolehlah nak share. Dan subhanallah Ustaz Hanafi dia mengisi pula dengan fakta-fakta berdasarkan pengalaman dan kajian dia. Kan? Ada maknya tak dalam ni? Ada. Kalau ada bagus, saya syurkan sangat. Bagus kalau ada yang mungkin terjebak dalam dunia maknya, ataupun ada yang ahli keluarga dia yang agak out itu, boleh. Supaya kita ambil macam mana apa yang berlaku, macam mana nak mengelakkan perkara sedemikian. Okey. Soalan seterusnya untuk Al-Fadhil Ustaz Zamri. Kita kembali kepada perbincangan kita. As long as we have Allah, we have everything. Pernah berlaku pada zaman Nabi Musa, ketika tentera Fir'aun mengejar Nabi Musa, Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman sampai di tepi Laut Merah, Bani Israel bagi tahu Nabi Musa, inna lamudrakun, kena tangkapkan kita, kena tangkapkan kita. Lalu Nabi Musa menjawab kepada para pengikut dia, inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Konsep ma'iyatullah, kita rasa Allah bersama kita. Dan ini jugalah ungkapan motivasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar ketika peristiwa hijrah. Masa berada dalam gua Sur, Nabi Muhammad juga menggunakan kalimah yang lebih kurang maknanya yang kita nak pasak pada malam ni Ustaz Zamri, iaitu ungkapan la tahzan innallaha ma'ana. Kita minta Ustaz Zamri tolong ulang, semoga-moga kita boleh bawa balik pada malam ini sebagai satu aziman, sebagai satu prinsip dalam hidup kita. La tahzan, don't be sad, Allah always with us. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang nampaknya Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama daripada peristiwa Nabi di Uhud dan menenangkan Abu Bakar tentang keselamatan mereka yang akan sampai ke Madinah walaupun ancaman luar biasa. Kiri kanan, depan belakang, tekanan dan sebagainya sehingga Nabi duduk tak kurang dari 3 malam di Gua Sur. Kata-kata keramat yang Ustaz Saidul Hisham sebutkan tadi berkeluar. Pertama, ketahuilah tuan-tuan bahawa Nabi ini dipelihara oleh Allah sehingga sempurna syariat dan Islam itu sendiri. Allah berfirman, Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah akan pelihara kamu daripada kejahatan manusia sehingga sampai dan sempurna risalah kamu wahai Muhammad. Itu sebab Nabi sangat jelas dan tidak takut ketika itu. Bahkan tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kata Allah bersama kami, turun ayat yang kemudian hari tuan-tuan, bila ada sahabat-sahabat lain, kota Mekah ataupun Putrajaya Mekah dibuka. Ketika itu tuan-tuan, ada sahabat yang gembira, tapi ada yang menangis. Tahun ke-8 hijrah, selepas Nabi berhijrah ke Madinah, turun idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kana tawwaba. Sing habis, sahabat yang faham seperti Umar dan yang lain, dia menangis. Dia nak menunjukkan bahawa bila sempurna dah Islam dah habis sempurna, maknanya Nabi akan wafat. Maka ketika itu sahabat-sahabat yang faham dia sedih. Itu sebab tuan-tuan, Nabi dia tahu bahawa ini baru fasa kat Mekah, 10 tahun baru Islam tak sampai lagi ke seluruh pelosok dunia. Maka bila ada ancaman, walaupun dikepung dan musuh sangat kecil, ketika itu Nabi yakin tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah yang akan melindungnya. Satu. Tuan-tuan, kita bagaimana tuan-tuan? Kita tuan-tuan kena lagi beriman bahawa satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi berstatus hasan sahih. Tuan-tuan pegang ni, tuan-tuan tak boleh mudah berlalu. Tuan-tuan selama je ancaman macam mana pun, nak kena transfer tempat kerja ke, kena cantik nama dengan SB ke, kena kepung ke, kena tekan ke, tuan-tuan selama je. Apa yang Nabi sebut ketika mana Abdullah bin Abbas, dia berkoncing dan berjalan dengan Nabi dan dia ketika itu berada di belakang. Dia suruh untuk berpesan ataupun wasiatkanlah kepada aku sesuatu. Dan Nabi mengajarkan beberapa kalimat yang sebahagiannya Ustaz Asli ada sebut tadi. Tapi saya nak fokuskan apa yang Nabi sebut. Wa'lam annal ummat law istama'at ala an yanfa'uka bishay' lam yanfa'uka bishay'in illa ma katabahullahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bishay' la yadurruka illa bishay'in qad katabahullahu 'alayka. Rifi'at al-aqlam wa jaffat as-sabr. Sesungguhnya kalau seluruh dunia bersatu tenaga, gabung tolong-menolong bersatu tenaga seluruh umat di dunia ini, duit yang dikumpulkan, tenaganya, semangatnya, stadiumnya dan sebagainya untuk memberikan manfaat kepada kamu dengan sesuatu manfaat, dan Allah tidak izinkan manfaat tersebut, satu dunia datang pun tak jadi faedah apa. Dan sebaliknya, kalau satu dunia pula berkumpul untuk memudaratkan kamu, nak bunuh kamu, dah pakat buat konspirasi, baiknya tuan-tuan, pagi petang, siang malam, duit dikumpulkan lagi, link peringkat antarabangsa untuk beri mudarat kepada kita, dan Allah tidak membenarkan mudarat tersebut, ketika itu tuan-tuan, tidak sedikit pun mudarat itu akan kena pada kita. Tuan-tuan, bila inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah dan kepada kita tuan-tuan semua, maka ketika itu tuan-tuan memang layak dan Nabi sebut la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah akan bersama dengan kita.
Oleh sebab itu tuan-tuan, bila kita kata ada Allah, ada Islam semua, kita ada segala. Jangan takut, Allah akan bersama kita. Takkan boleh orang memudaratkan kita. Percaya. Ataupun bagi manfaat sebaliknya, meraihkan apa yang telah Allah tetapkan. So, bila ada perasaan macam ini tuan-tuan, kita rasa merdeka tak merdeka tuan-tuan? Merdeka tak merdeka? Masalahnya tuan-tuan, ada kalanya kita tidak rasa merdeka walaupun negara dah merdeka. Sebab mungkin akidah kita tidak lagi semantap yang ditanamkan oleh Nabi SAW dalam peristiwa Hijrah ini. Okey. Itu sebagai mukadimah. Tuan-tuan, sebelum saya pergi kepada poin yang seterusnya, dalam Islam ini dia ada makna serti. Allah, kebenaran, Quran, Muhammad, ya. Apalagi, semua itu boleh dikatakan sebagai makna seperti Nabi. Sebagai contoh, tuan-tuan, dia kata, kita dengar ada orang berceramah sebut, marilah kita kembali kepada Quran. Maknanya kembali kepada apa? Kepada Islam. Kembali kepada kebenaran. Kembali kepada Allah. Marilah kita mendaulatkan syariat Allah. Maknanya apa? Maknanya marilah kita mensyariatkan, marilah kita mengambil hukum Quran, mengambil Allah, mengambil kebenaran. Ini semua ada makna seerti. Okay. Bila kata tuan-tuan ada makna seerti, percayalah. Allah, Islam, kebenaran, Nabi sentiasa akan bersama dengan orang yang benar. Allah bersama Islam, Nabi kebenaran. Semua-semua ni Allah, Islam semua ni sentiasa akan bersama dengan kita tuan-tuan. Dalam arti kata lain, dalam arti kata yang lebih mudah, yang sudah mudah untuk difahamkan kepada kita tuan-tuan, bahawa Islam ni akan menang. Islam akan menang. Saya ulang, Islam akan menang. Itu sebab tuan-tuan, walaupun Rasulullah dalam Gua Hira nampak macam kalah. Nampak macam mandong, orang kelas sebut. Nampak macam takut. Tapi seolah-olah Nabi kata, relax, kita menang. Nak mengajar kepada kita tuan-tuan bahawa Islam memang akan menang. Itu sebab tuan-tuan, kita kena betulkan balik ta'rif ini. Bahawa kemenangan Islam bukan kepada kemenangan sesebuah negeri atau sebuah negara. Sebab kalau disandarkan kemenangan kepada sebuah negara ataupun negeri, maknanya kalau akan datang kalah, adakah Islam kalah? Tidak. Yang Nabi nak tekankan tuan-tuan, Islam akan sentiasa menang dengan cara orang yang bekerja itu dianggap sebagai menang. Itu dia. Nabi dapat macam kalah, tapi perjuangan Nabi dengan Abu Bakar dan sirah dia yang begitu sukar, itulah tanda Nabi menang. Bukan semata-mata dapat Putrajaya Madinah. Tidak. Oleh sebab itu tuan-tuan, mari kita tengok kehidupan kita tuan-tuan. Bukanlah kehidupan kita tuan-tuan, kalau kita sekadar tuan-tuan kena pula dah pencin ya dah. Tak ada orang pencin sini tak ada. Paman buat apa? Tak ada ustaz. Saya ni pencin-pencin dah. Pulang ni pergi masjid. Main dengan tak main dengan cucu, tengok estro, pulang adik pergi masjid, tunggu pul je lah. Tuan-tuan, kalau inilah yang kita lalui dan kita akan tempuh dan itu mindset kita, kita sebenarnya kalah. Orang yang menang, Allah sentiasa bersama Islam, Nabi sentiasa bersama orang yang bekerja untuk agamanya. Sebab Islam kau akan menang, Nabi Isa akan turun, kau. Kemudian tuan-tuan, Dajjal akan dimusnahkan, kau. Kemudian tuan-tuan, Islam akan berada di tahta dan diperintah oleh Imam Mahdi, ada. So, semua itu adalah janji Allah, adakah kita ragu? Tapi bukan itu tarif kita menang, sebab orang Islam menang apabila dia bekerja. Itu sebab tuan-tuan, kalau kerja kita tak ulang adik pergi masjid, tengok estro main dengan cucu, lepak tak kedai kopi, kita tak menang. Tapi menang kita adalah kita involve dan kita menggabungkan diri kita untuk memenangkan Islam. Itu sebab tuan-tuan, Syekh Abdul Aziz Ar-Rantisi
Selatan Syekh Ahmad Yasin meninggal dunia. Dialah yang mengganti pemimpin Hamas ketika itu. Sebulan hampir tak balik rumah lepas dia menggantikan Syekh Ahmad Yasin. Bila sebulan tak balik sebab pemimpin Hamas berikir terkosak dan sebagainya, ketika itu balik ke rumah, bini tanya, "Bah, kenapa apa balik? Kan banyak lagi kerja dan tugasan kat luar sana." Oh, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita, tuan-tuan, bila abang nak balik? Sehari ataupun balik lewat sikit dah tanya, "Abang pergi mana?" "Sudah." "Dah makan?" "Sudah." "Kat mana?" "Kedai." "Kedai mana?" "Kedai mama." "Makan apa?" "Makan mi." "Mi apa?" "Mi goreng mama dah." Suami dah tension dan jawab rumah. Ingatkan dah habis soalan. "Abang makan mi goreng mama tu. Dengan mak, tak ada udang ke tak ada udang?" Stres suami nak jawab. Tapi yang paling stres nak jawab, "Abang makan mi goreng tu dengan mak, canda lagi bang." Tapi Syekh Abdul Aziz Randisi balik, tuan-tuan. "Kenapa abang balik?" Maka dia juga dia kata, "Aku puteri. Tak ada isteri. Tak ada anak-anak," sebagai nama jawab. "Tak apa, esok aku akan balik-balik nak sekadar nak menjemur." Tuan-tuan, esok bangun daripada tidur, tuan-tuan, dah jumpa anak, dah jumpa bini, tuan-tuan, dah bagi nafkah sepatutnya. Dia ni bukan jenis orang yang bersyair, tuan-tuan. Dia tiba-tiba keluar daripada rumah, dia suka bersyair. Syair bini dia tengok air, tapi suami aku ni, bunyi syair dia lebih kurang, "Aku sedang melihat syurga terbentang luas di hadapanku. Dan dia punya bau-bau sedang meresap ke seluruh tubuh badanku." Dan tidak lama pula Syekh Abdul Aziz Randisi pun ditembak syahid berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dia mati, tuan-tuan, apa dia kata, tuan-tuan? Dia kata, "Wahai tuan-tuan, tiada beza di antara kita sesemua. Semua di kalangan kita sedang menunggu tarikh mati kita. Kita tiada beza. Semua sedang menunggu tarikh ajal dan mati kita." Dan ditambah lagi, "Tiada beza di antara seseorang itu mati di atas katil kerana kencing manis ataupun sakit jantung dengan mati ditembak oleh Apache Zionis Islam." Kedua-duanya adalah mati. Ketika itu Syekh Abdul Aziz Randisi sambung, "Saya memilih untuk mati ditembak oleh Apache. Tapi..." Tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan? Kita bagaimana? Allah tak tanya tuan-tuan menang ke tak menang tu. Tapi Allah tanya, apa sumbangan kau? Sekali lagi, menang tak menang, luar kawal. Kita tak ada kawal, milik Allah. Dan ini telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. "Qulillahumma malikal-mulk," katakanlah kerajaan kemenangan itu adalah milik Allah. "Tu'til mulka man tasya," dibagi kepada siapa yang kena. "Wa tanzi'ul mulka man tasya," dan dia boleh tarik kepada siapa yang dia suka. Oleh sebab itu tuan-tuan, cuba tengok diri kita tuan-tuan. Adakah kita bersama dalam kemenangan ini? Ataupun tuan-tuan, kita ulang-alik tengok mak maestro, ulang-alik di masjid, lepak kedai kopi, buka YouTube, tengok Giyomi. Giyomi tuan-tuan dia tengok. Ya Allah, dia pakai tuan-tuan gaya. Allah, kalau itulah standard hidup kita tuan-tuan, kita kalah sebenarnya. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa menang-menang ni, yang Nabi menang ni walaupun rasa macam kalah kat luar suruh, bukan adalah kehendak kau. Menang ini betul-betul adalah milik Allah. Saya dah sebut tadi, menang milik Allah. Dalil yang lain tuan-tuan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihi walakin Allah allafa bainahum." Kalaulah kau infakkan dan keluarkan duit keseluruhan dunia ini untuk kau tarik hati manusia untuk cintakan kamu, undi kamu, sayang kamu, Allah kata tidak boleh sama sekali.